Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Segar sekali rasanya udara pagi ini. Sudah siap kan untuk belajar bersama Kak Agung hari ini? Jangan lupa siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Dan yang tak kalah penting, sempatkan gerakan tubuh kalian sebelum memulai belajar. Lalu berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa diterima dengan baik dan berguna buat kalian semua ya. Hari ini akan kita mulai dengan sebuah cerita. Tapi sebelum itu, coba kalian perhatikan gambar ini. Apa yang kalian lihat pada gambar ini? Lalu, menurut kalian, mengapa burung itu tampak bingung? Silakan tulis di buku kalian ya. Sudah? Baik. Sekarang, mari kita mulai baca ceritanya. Kemana arah selatan? Karya Maria Lubis dan Fania Rizky Santoso. Brr, musim gugur telah tiba. Angin dingin berhembus sangat kencang. Sudah waktunya para kenari biru terbang ke selatan. Di sana, udara lebih hangat. Ini pengalaman pertama kenari kecil terbang jauh. Mereka harus terbang setelah matahari terbenam. Bagaimana kalau dia terpisah dari kawanan? Kata induk kenari biru, tidak usah khawatir. Ikuti saja aba-aba pemimpin kawanan. Pasti mereka akan terus bersama. Induk kenari biru juga mengajarkan sebuah lagu untuk memandu perjalanan. Kenari kecil lega, dia masih bisa bermain-main. Tiba saatnya berangkat, kenari kecil terbang di dekat induknya. Hei! Apa itu? Kenari kecil berbelok dan mengejar. Induknya segera memanggil. Hampir saja dia tertinggal. Mereka melanjutkan perjalanan. Hei, apa itu? Buah beri itu tampak lezat. Induk kenari sedang bercericip dengan kakak-kakak kenari kecil. Kalau begitu, kenari kecil bisa sebentar saja. Kenari biru kecil menukik. Buah beri ini sangat nikmat dan masih banyak di balik rumpun. Sungguh menyenangkan karena kenari kecil tidak perlu berebut dengan kakak-kakaknya. Setelah kenyang, dia menengadah. Oh, kemana mereka? Bagaimana kenari kecil menyusul mereka? Oh iya, ada lagu yang diajarkan induk kenari biru. Kenari kecil berusaha mengingatnya. Kemana arah selatan? Matahari terbenam harus di kiri atau kanan?
Namun, semburat jingga sudah menghilang. Padahal, dia belum ingat akhir bait lagu itu. Duh, lelahnya. Biar angin saja yang membawanya melayang. Oh iya, lagu panduan itu belum selesai. Masih ada satu bait lagi. Apa itu di sana? Siapa tahu, di sana dia bisa melihat keluarga besarnya. Embusan angin mereda. Terang sekali tempat ini. Pasti ini yang namanya kota. Kenari kecil terus berusaha mengingat lagu panduan itu. Hore! Dia ingat! Kenari kecil harus mencari si beruang kecil di langit, lalu terbang menjauhi ujung ekor beruang kecil itu. Oh, silau sekali. Kenari kecil tidak bisa melihat beruang kecil. Bahkan tidak ada apa-apa di langit. Di mana si beruang kecil? Kemana arah selatan? Aduh, dia tidak akan lagi bertemu induknya. Mungkin di tengah dedaunan lebih hangat? Apa itu? Angin? Burung lain? Atau ular? Ternyata hanya angin. Apa itu di sela dedaunan? Itu si beruang kecil. Sekarang, dia hanya perlu menjauhi ujung ekor si beruang kecil. Kenari kecil mengepakkan sayap kuat-kuat. Dia pasti bisa menyusul keluarga besarnya. Dengar! Itu ciricip yang sangat dia kenal. Itu kawanannya. Kawanan kenari biru terus terbang sambil bernyanyi. Kehangatan, jaga matahari terbenam tetap di sebelah kanan. Saat malam menjelang, cari beruang kecil yang terang, jauhi ekornya nan cemerlang, kepakkan sayap teruslah terbang. Nah, bagaimana ceritanya teman-teman? Kalian suka? Seru ya mendengar petualangan kenari kecil? Tahukah kalian teman-teman, polusi cahaya membuat bintang-bintang di langit tidak terlihat pada malam hari. Ini disebabkan oleh cahaya buatan manusia yang terlalu terang. Polusi cahaya memiliki dampak bagi alam, antara lain menyulitkan migrasi burung. Polusi cahaya juga merupakan bukti pemborosan energi listrik di perkotaan. Nah, Kak Agung punya beberapa pertanyaan nih teman-teman. Silakan jawab di buku kalian masing-masing ya. Pertanyaan pertama, mengapa saat di kota si kenari kecil tidak bisa melihat si beruang kecil di langit?
Pertanyaan kedua, coba ceritakan polusi apa yang ada di tempat tinggal kalian dan apa yang akan kira-kira kalian lakukan untuk mengurangi polusi tersebut. Jika kalian sudah selesai menjawab, kita akan belajar beberapa kosakata baru. Kata baruku. Aba-aba. Aba-aba adalah kata perintah dalam baris berbaris, gerak badan, dan sebagainya. Bait. Bait adalah satu kesatuan dalam puisi yang terdiri atas beberapa baris. Cericip. Cericip adalah bunyi gersik yang terus-menerus. Memandu. Memandu artinya menjadi pandu atau memimpin. Bisa memimpin kapal, masyarakat, dan sebagainya. Menukik. Menukik artinya terbang, bisa terjun, dan sebagainya. Ke arah bawah dengan kepala di bawah. Semburat. Semburat adalah pancaran cahaya. Nah, kalian sudah mengenal kosakata baru kan? Sekarang kalian belajar bagaimana menggunakan kata-kata tadi tersebut dalam sebuah kalimat. Yuk. Baca dan cermatilah cerita berikut ini baik-baik ya. Kemudian, isi bagian yang kosong dengan kata yang tepat. Kalian sudah selesai melengkapi? Kita cek bersama-sama ya. Simak cerita yang sudah dilengkapi berikut ini. Arum duduk di bawah pohon kenari. Ia sedang membuat satu bait pantun sebagai tugas sekolah ketika terdengar ceri-ceri burung. Arum menengadah dan melihat sarang di sela-sela dahan. Ia berjingkat dan melihat ke dalam sarang. Ada seekor induk burung dan 3 ekor anaknya. Bulu burung itu berwarna hijau dengan semburat merah di dadanya. Induk burung itu tampak sedang memandu anak-anaknya bernyanyi. Ia memberi aba-aba, lalu 3 anaknya membuka paruh bersama-sama. Lucunya, tiba-tiba Arum dikagetkan suara daun-daun bergesekan. Seekor burung menukik cepat menuju sarang. Apa dia sang ayah? Gumam Arum. Nanti kalau udah selesai, tolong ayah bersihkan akuarium ya. Beres ya. Oke. Tadi sampai mana ya? Aku lupa. Saya ulang lagi nih. Ya deh, gak apa-apa. 1, 2, 3, 4. Teman-teman pernah gak kebingungan saat menghitung seperti Doni? Nah, kita coba yuk melatih intuisi berhitung kita. Teman-teman perhatikan gambar berikut ini ya. Ayo berhitung. Dari 3 gambar berikut ini, gambar manakah yang memiliki jumlah mobil kurang dari 60? Kalian sudah paham kan cara menghitungnya? Benar. Kalikan jumlah mobil yang ada dalam baris melintang dengan jumlah mobil dalam baris berbanjar. Tulis jawaban kalian di buku ya. Selamat berhitung. Ayo mencoba.
kamu udah selesai tugasnya? Sudah. Coba kita bandingin yuk. Kok gambar kita kayak beda ya? Kayaknya aku deh yang salah bikinnya. Teman-teman, penasaran gak? Apa sih yang dibuat oleh Ranti dan Ika? Kita lihat yuk. Ternyata Ika dan Ranti sedang membuat diagram batang yang berisi data banyaknya penumpang kereta api. Di sebelah kiri adalah diagram batang yang digambar Ika, dan di sebelah kanan adalah diagram batang yang digambar Ranti. Berdasarkan pengamatan teman-teman, jelaskan hal yang kurang tepat pada diagram batang yang dibuat oleh Ika. Jelaskan jawaban kalian di buku masing-masing ya. Ayo berlatih! Sekarang kita coba latihan yuk teman-teman. Perhatikan gambar berikut ini, dan tuliskan jawaban kalian di buku kerja. Berdasarkan diagram batang di atas, Ika menyatakan bahwa terjadi penurunan tajam dari bulan Januari sampai Februari. Apakah kamu setuju dengan pendapat Ika? Jelaskan jawaban kalian di buku kerja ya. Sudah? Benar. Jawabannya adalah iya. Terjadi penurunan tajam dari bulan Januari sampai Februari. Tabel di sebelah kiri adalah tabel data banyaknya pelabuhan di Indonesia. Di sebelah kanan adalah diagram garisnya. Perhatikan baik-baik diagram ini. Apakah sudah lengkap? Jika belum, lengkapilah diagram garis tersebut di buku kalian masing-masing ya. Silakan menggambar. Apakah teman-teman sudah selesai membuatnya? Kita cek sama-sama yuk. Berikut diagram garis yang tepat. Nah, berdasarkan diagram garis ini, coba teman-teman cari tahu pada rentang berapa terjadi peningkatan terbesar. Silakan tulis di buku kalian ya. Proyek kreatif minggu ini. Teman-teman, sekarang saatnya kita melanjutkan proyek komik kita minggu ini. Bagaimana komik teman-teman semua? Apa sudah selesai diwarnai? Jika sudah selesai, sekarang saatnya kita membuat balon percakapan. Apa sih balon percakapan? Balon percakapan itu seperti ini. Jadi nanti balon-balon ini berfungsi sebagai tempat percakapan karakter-karakter dalam komik kita. Apapun yang dibicarakan dalam karakter ini, kita tulis di dalam balon ini. Dan pastikan setiap percakapannya cukup untuk ditulis dalam balon ini. Teman-teman, sekarang kalian coba untuk membuat balon percakapan ini. Tapi sebelum itu, yuk kita ingat lagi apa pelajaran kita hari ini sebagai bahan refleksi. Refleksi! Apakah teman-teman masih ingat apa yang menyebabkan kenari kecil kita kesulitan mencari arah ke selatan? Benar, karena ada polusi cahaya.
Lalu, apa saja kosakata ya? Tepat sekali. Hari ini kita belajar kata aba-aba. Bait. Cericit. Memandu. Menukik. Dan semburat. Terakhir, apakah teman-teman sudah memahami bagaimana cara membaca dan membuat diagram datar dan garis? Kalau belum, coba berlatih lagi ya. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik ya. Dan jangan lupa, jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus berdoa. Sampai jumpa lagi. Dadah!